Sobat Riyad Channel Agnia, jika Anda atau sobat semua belum pernah ke kota Bogor dan belum pernah naik kereta api atau komuter lain, nah dari sini nih dimulainya. Jadi ini stasiun besar kota Bogor. Jadi kita mau masuk ya, kita ikutin aja ya bagaimana masuk memanfaatkan transportasi komuter lain menuju kota Jakarta ya, dari kota Bogor ke Jakarta ya. Oke, ikutin aja ya. Nah, ini area masuk atau jalan masuk menuju stasiun ya. Nih, kita minta maaf kalau videonya gerak-gerak karena kita sambil jalan ya. Yang sebelah kiri ini area parkir. Yang di atas itu parkir motor, yang di bawah parkir mobil. Iya, keluarnya nih. Sebelum menggunakan kereta kita harus punya tiketnya ya. Itu namanya mesin. Mesin untuk mendapatkan tiket komuter lain. Tiket kereta api atau komuter lain. Caranya, masukin tiketnya. Karena kita udah punya abonemen. Terus masukin duitnya. Lanjut. Transaksi selesai. Silakan ambil kartu Anda. Masuk ke area stasiun. Ini sudah di dalam area stasiun Kota Bogor. Dan kalau sobat semua dan teman semua misalnya kelaparan, jangan khawatir karena di dalam stasiun ada arena kuliner ya. Tinggal pilih, harganya juga terjangkau. Tuh, jadi ada nasi pecel Madiun, nasi campur, kari kikil, nasi bebek Madura, soto ayam Lamongan ya. Harganya Rp19.000, gratis teh. Ini kereta menuju Jakarta ya.
suasana kereta siang hari jurusan Bogor Jakarta. Kami akan menjalani dengan wajib harus penerbangan dari yang berbangun kita dapat.